Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Oh ya. Channelnya apa? YouTube ya? Iya. Jiwa Sport. Ber YouTube Sport. YouTube Sport. Kembali lagi di channel YouTube Sport. Bersama siapa? Adika. Adika. Kok ganti lagi namanya? Ujer. Ustadz Jerry. Ini Masya Allah, pemandangannya sangat bagus teman-teman. Aat ini Masya Allah ya, mode syari ini Aat. Lagi rajin nyapu-nyapu, dibantuin sama Abah. Abah rajin juga Abah ini. Abah itu maksudnya Abah Rudin ya teman-teman. Jadi karena ribet manggilnya Abah Rudin, jadi aku manggilnya Abah aja. Abah gak pakai sendal Abah. Tuh bersih banget, resik. Jadi seperti inilah kegiatan di bulan Ramadan. Bersama Aat udah pakai tas, itu pasti banyak duitnya. Bersih banget tuh, dibantu sama Abah ya. Jadi saling kerja sama. Dari ujung ke ujung bersih. Teh Aat versus Abah. Duet maksudnya. Di sini ada Bapak siapa ini? Ada Pak Heri. Nah, habis kecapean karena habis manjat pohon seri. Dapat Pak Herinya. Lemas bapak kayak orang puasa aja. Kalau ini mah iya nih puasa yang di dalam. Masih kuat bang. Nanti lebaran mah dibotakin aja ya. Masya Allah ini abang adek baru selesai sholat. Abang adek, bapak anak. Udah sholatnya bang. Kita lihat di sana penampakan ada Ibu Darman dan Bapak Ita. Ibu Darman, Pak Darman. Udah salatnya. Kerudungnya ditaruh dulu. Sarung. Kita lihat Ibu Ita sedang melakukan atraksi yang sangat hebat, yaitu makan beling. Enggak dong. Masa makan beling? Ibu Ita rajin banget, Masya Allah. Lagi nyuci, tapi nyucinya bukan sembarang nyuci. Dia mencuci dan menyuci dengan menggunakan garam. Ya enggak lah, masa garam. Ini itu namanya deter. Dan. Ya, jembae. Tuh, sampai ini disuciin. Gimana, Teh? Tuh, ngomong apa lagi lah. Bersih banget nyucinya. Jadi nyucinya itu pakai kertas. Masa pakai kertas? Pakai plastik ya teman-teman maksudnya. Pakai plastik, Teh Yunita mencuci. Itu rambutnya nyolok-nyolok gitu. Pakai bandut Teh. Biasanya ala-ala pendekar itu. Mana bandunya itu Teh? Nyuri istrinya deh. Yaudah dilanjut Teh ya, semangat pokoknya. Pak Ujar ini kebiasaan tidak memakai sendal. Kok gelap banget sih. Backlight ini, coba kalau gini backlight gak? Nah enggak. Anadol fatu minal iman. Artinya? Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian dari Allah. Dari Allah. Dari iman dek. Coba tes ngaji dulu, tes ngaji ya. Kalau bisa ngaji pulang. Enggak gitu ya. Nah maksudnya kalau yang nganterin api tuh naik hiu tuh, mau gak? Naik lumba-lumba. Pulangnya ke Ciomas. Di sana lagi musim pisita sama duku. Bisa ngaji gak Aujer? Orang saya Kristen katanya. Enggak ada. Hah? Ngaji Al-Qur'an. Iya, surat-surat pendek gitu, Aujer. Kan Ujer itu Ustaz Jeffrey. Kalau belum balak ke Muslim, kalau ke Muslim, kalau ke Muslim, semuanya ada asad. Masya Allah. Iya, tapi buru-buru itu. Buru-buru. Di Ciumas kan banyak pondok. Pertelan. Hah? Pertelan. Pertelan itu apa? Ciumas Pertelan. Bukan Parti TV. Ngaji kitab gitu enggak? Enggak ya. Dulu pernah kerja apa pengalamannya?
Jajan doang, Coms. Jajan? Kerja, kok jajan? Kerja Cilegon. Ngapain kerjanya? Ngenek. Hah? Oh, ngenek apa? Ngenek mobil ini. Pupuk. Mobil apa? Mobil pupuk? Pupuk ini. Apa? Pupuk bayi ya? Pupuk ini. Oh, itu pupuk. Aci. Pupuk aci. Jadi PS di sekolahan. Ubur, ternak ayam. Jadi PS. PlayStation. PS. Gimana sih jadi PS ternak ayam? PS itu apa maksudnya? Dia yang berhenti, ganti-ganti. Oh, udah kayak gitu. Bosan nanti ya. Nganterin pulang deket gitu, Comus. Iyalah deket, naik motor juga nyampe. Tapi Auger. Tahu enggak Auger? Kenapa di sini? Karena enggak pakai sendal. Makanya harus pairing pakai sendal baru boleh pulang. Kata dokternya nanti ongkos sendirian di rumah. Ih, enggak usah mikirin ongkos, gratis. Gratis. Kalau nganterin mah. Tapi setelah lebaran pulangnya. Setelah lebaran aja? Iya, ya. Oke. Sip, pas dulu. Ya? Diantar tenang aja. Mau naik ambulan, naik motor, apa naik apa? Naik motor aja. Oh, enggak naik buruk. Tahu buruk enggak? Jadi kalau habis luka tuh biasanya muncul buruk. Buruk. Dor. Dima aja. Nanti sendalnya dipakai ya. Kalau kemana-mana pakai sendal. Bisa pulang. Nita Yunita sudah beres melakukan kerajinan. Kegiatan. Nanti bikin kerajinan ya. Hai, ada yang gak puasa nih. Slow-mo amat makannya. Slow-mo. Nyantuy. Oh gitu, makannya slow banget. Apa kayak dilambatin gitu videonya? Kenapa, Mak? Masya Allah, Teh Aat. Selamat siang. Mau kemana? Mas Ilham. Mas Julhas. Mas Ilham. Oh, menteri ya. Masya Allah, siapa ini? Mbak Yuni. Ih, Mbak Yuni sholat. Lucu. Ih, ketawa sholatnya. Mbak, jangan ketawa, Mbak. Duh, maaf ya ganggu ya. Dilanjut, Mbak. Pada sehat kali ya. Pada sehat kali ya, pada sholat mah ya. Ih, ada jubahnya ini, Spiderman. Bu Mahani tuh pengen jalan-jalan tahu guys. Dia bilang pengen ke pantai. Coba kita tes ya. Tehat udah sholatnya. Sholat di mana? Oh di sana tadi sholatnya. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama Jua berseri dengan saya siapa? Tadin. Mas Tadin dan juga bersama Ila. Dan juga bersama Ibu Mahani yang tiap hari selalu cembetut dan bengong saja. Ibu Mahani pengennya kemana? Ke Kutruk. Kemana Kutruk? Ke ibu kamu. Ke ibu saya? Mm-mm. Ngapain? Enak di sana, Mak. Enak di sana ya. Mau ke pantai? Mau ke ibu itu Bang Tadin. Ibu Bang Tadin? Mau ke ibu. Ke ibu saya. Mau ngapain? Emang pernah dibawa ke ibu saya? Pernah. Yang suka nyedokin air kupat. Oh, waktu itu pernah ngasih kupat ya? Diajak ke rumah. Udah habis kupatnya juga. Udah gak musim. Aat, jangan marah-marah ya Aat ya. Yaudah. Yang gak musim. Yaudah, ibu saya sehat. Kangen. Ih, sedih ya. Sabar ya, cep. Jangan nangis. Pengen apa? Kenamo. Ya udah nanti dianterin. Anterin. Ingat gak alamatnya? Enggak ingat. Ya. Nangis. Makanya nangis karena lupa ya alamatnya. Ya udah nanti gini diobatin biar pikirannya inget ya. Nanti diajakin jalan-jalan deh biar jangan sedih ya. Nangis. Bukan. Udah sembuh bukannya nambah ingat, malah nambah gak ingat. Kan belum sembuh.
pikirannya ya. Oh, maksudnya kalau udah sembuh nih, misalnya udah sembuh. Nanti dicek lagi ya. Nanti dibawa ke sana, ke Rangkas. Ya, diobatin. Sabar aja dulu. Kan di sini banyak yang sayang sama Bu Mahani ya. Iya. Lebih banyak yang. Iya, kasihan sama ibu daripada di jalan ya kan. Sedih di jalan diapain aja ya kan, pada jahat. Tak terasa air mata pun meleleh. Ibu Mahaninya sedih galau. Mungkin ngerasa diperhatiin ya Bu ya. Iya. Iya, sebelumnya kan enggak ada yang merhatiin ibu di jalan ya. Kalau di sini ibu diperhatiin, bajunya, celananya, makannya, obatnya, vitaminnya. Udah, mudah-mudahan ibu sehat selalu, ibu Bu ya. Punya. Iya. Ibu betah-betahin dulu di sini. Enggak lama lagi, beberapa hari lagi kita mau mencari keberadaan alamat Bu Mahani ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton. Semoga keluarga Ibu Mahani terketuk hatinya untuk menjemput Bu Mahani. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas doa dan supportnya juga, tak kurang-kurang. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.